Hey guys, welcome to Wadah Bosso. Sekarang saya berada depan Gaming House Angel Bosco and kita nak buat Gaming House tour. Jom kita tengok. Hai Ci. Hey. Okay, inilah rumah Angel Bosco ataupun sebenarnya ni rumah Shaina tapi dijadikan rumah sementara untuk Angel Bosco. Betul. So kita nak buat tour gaming house. Okay. Before time saya you, sunyi sikit sebab Angel Bosco tengah tournament. So, tak balik lagi? Belum. So dia tengah fighting. So siapa jadi rumah ini? Kita ada Bella, Tasha, Nina, Queen dan juga Rara. Tapi sekarang ada siapa? Sekarang tak ada saya dengan Angel Mifa dengan Angel Vira. Kat mana tadi tak tahu lah. Angel Vira tak tahu bagaimana nasib raya aku. Okey, Syah. Ni siapa yang selalu main gitar? Gitar saya. Rasa saya je kot. Saya banyak main benda lah. Boleh main sikit. Boleh main sikit? Tak ada lah. Tapi sebab ni dah tukar set. Ini dah tukar gidal. Jadi saya dah lupa dah nak main gidal. Tiba pula bagi gidal. Yalah, sebab hari tu ada orang datang. Lepas tu dia tukar gidal. Apa dia nak tunjuk dalam pula. Kalau macam kau selalu makan ke selalu makan? Kalau macam Angel Bosco ni kebanyakannya separuh-separuh. Sebab dekat rumah Angel pun boleh masak. Yang lain pun pandai masak. Serius ah? Kalau kita orang malas, dia orang training ke apa, tournament kan. Nak cepat, dekat sini pun pandai sangat lah saju. Kita orang kat order pun pandai. Di situ adalah ruang tamu. TV ni dia orang bukan tengok TV sangat. Kita kan Angel kan start dari bulan 12 kan? Sekarang kita baru dalam 4 bulan ni. Okey lah, so far sangat okey. Yang tu siapa Angel Bosco? Sini kita dah tengok ruang tamu tak adalah banyak benda sebab Syah memang tak suka banyak benda sebab dia luas. Diorang pun tak suruh pakai, diorang nak yang dalam aircon je. So first floor ni tak ada aircon, memang kipas. Second floor, diorang punya training room, diorang punya bilik tidur semua ada aircon. So diorang selalu perempuankan kalau panas, dia nak putih lilin. Ni korang kena tengok. Ni kesayangan Syah. Syah. Kesayangan Syah. Nama dia Bear. Ni pernah masuk iklan apa Syah? Samsung Presto. Artis ni. Presto. Artis ni. Beh. Tengok. Tengok cantik kan. Sebab dia tu nombor phone tau. Hilang ni menangis. Berapa lah Syah ni? Kau beli? 2.5. Comel ni. Syah jaga dia daripada kecil sampai dah besar. Jom kita tengok tempat Angel training stream. Jom. So rumah ni dalam 3,500 square feet, 3 tingkat. Salah, 3. Sorry. 3 tingkat. And then the first floor kita ada 1 bilik, second floor ada 3 bilik and top floor ada 1 bilik. So total ada 5 bilik kat rumah ni. Kebanyakan most of the room ada aircon juga. So very easy lah, ada swimming pool. If diorang nak bersukan ke apa ke, ada basketball, ada tennis court. Semua kat luar. Dekat clubhouse dia. So itulah briefly rumah ni punya structure. Dia memang kawasan yang strategik lah. So sekarang kita nak pergi tengok bilik-bilik diorang. Dan tempat dia streaming. Pergi dapur dulu. Lupa. Lupa rumah yang kitchen. Besar-besar kitchen aku dia lupa. Padahal ada apa kat sini je. So ni lah tempat Angel Fifa selalu masak. So yang paling rajin memasak kat rumah ni adalah Angel Fifa. Dengan bag. So ni, macam ni je dapur. Dapur kemas. Sebab diorang guna. Kita nak tunjuk yang bahagian atas tempat diorang stream dengan diorang jadi. Jom. Ni adalah tingkat kedua. Siapa yang selalu guna tempat ni? Tempat ni yang mana nak stream ke. So lately kita ada 3 busy stream. Semalam semua yang nak pakai facecam tapi diorang kurang sikit pakai facecam pada so training stream kan. Jadi tapi tak bisa komen serentak. Kita ada bench ni untuk tingkat 3 ada tempat nak workout. Lepas nak workout terus start stream pun boleh. So Syah memang buatkan setup ni untuk siapa-siapa. Bukanlah siapa-siapa tapi budak-budak Angel Bosco datang untuk diorang stream ke, untuk diorang training ke. Kalau diorang nak tempat yang lebih fleksibel kan. Sini. Actually ada lagi banyak barang tapi sebab on short notice diorang training untuk tournament. Jadi diorang tak stream for the past few days.
Jadi set up ni kita dah tolak tepi sebab semua orang tengah fokus untuk tournament. Tapi set up ni memang dah ada sebelum Angel Bosco lagi ke? Memang dah ada dah. Memang dah ada, cuma kita ada sebuah PC yang dua screen dekat sini. Cuma kita tak turunkan sebab dia orang tengah fokus tournament. Ini selalu ramai lah, dia orang selalu lepak dekat sini. Kalau dia orang dah screen ke apa ke, bilik ni lepak, dia orang lepak lah. Bilik ni dengan bilik depan, so kejap lagi bilik depan kita tunjuk. Ni bilik siapa-siapa datang, maksudnya Angel kat sini untuk tidur ke apa ke. So ni toilet, toilet memang ada tiga kemas. Dia orang ni pandai kan, dia orang tak berserak. So sekarang kita nak tengok bilik Sherina Ricky pula. Kat mana yang dia selalu stream dengan kerusi dia yang lampu-lampu tu? Jom. Ini master dia. So kat sini dia orang selalu lepas dengan saya juga kalau nak stream ke apa ke. Sorry lah, sepas sikit. Dia punya cadar pun nak Supreme XLV. So ni tempat stream Syah. Saya ada nampak satu benda. Kalau korang nak tahu, ini adalah produk skincare daripada Syah sendiri. So ini formulated in Japan. Dia satu set, dia ada face mask, cream untuk heal korang punya skin cell, and also dia punya face wash. So formulated in Japan, and produk ni dah lama saya keluarkan, dalam 2 tahun lebih. You guys nak kulit yang bersih macam budak-budak Angel ni, so dapat kat Octavia dekat OctaviaWhiteCream.com. Yo. So kita orang selalu kalau stream dengan budak-budak Angel, kita akan buat dua orang serentak. So ramai tau, macam viewer boleh borak dengan kita, supporter boleh borak dengan kita. Kalau saya stream dengan Fira, gitu. Kalau kat luar pun sama, satu facecam maybe kita gabungkan. So orang lagi kenal Angel Bosco bersama-sama. Kalau time Syah bosan seorang kan, sebab tu gunanya kursi sini. Nak main sekali ke, nak masuk dalam facecam sekali, nak borak-borak ke. Macam kan teammate reaction, korang boleh tengok kita orang macam mana bekerja sama as a team. Kalau korang nak tengok, pergi follow Facebook page Syah, Sherina Ricky. Sebelum tu kita nak tengok dulu, nak tunjuk setup PC Syah. Dia ada screen deck. Saya ada screen deck, saya pakai sebab saya sponsor Razer dulu. So kebanyakan barang saya adalah Razer. Dulu saya main PUBG PC, so saya banyak invest on barang-barang PC untuk the best gaming experience lah. Tapi tahun ni saya fokus on mobile, jadi semuanya tak pakai sangat. Aku tekan untuk buat caption je. Tapi caption je. Tak lupa juga bedak Johnson. Bedak ni bukan untuk kat muka eh. Bukan untuk kat muka, tapi senjata dia letak kat tangan. Membantu sangat, membantu bedak ni. Walaupun kita tuan rumah people, conqueror people. Kau kata jangan panggil aku Sherina Ricky, panggil aku Sherina Conqueror. Weh, gila. Berapa lama kau stream? Dah berapa lama kau apa ni? Kau jadi player PC, player mobile? Saya start Mei 2019. Setahun saya commit pada PUBG PC. Tapi tahun ni start Januari saya dah readykan semua barang untuk commit pada PUBG Mobile and move forward lah dengan team Angel. So far cukup setahun untuk March 2020 ni. Tak nak ke masuk competitive ke apa? Tak, memang fokus kita kita ada plan untuk buat Angel lagi satu team. Angel 2.0 ke atau nama dia lain? Kita akan brief lah benda tu, kita akan beritahu you guys. Itu satu opportunity yang besar lah sebab team Angel yang sekarang ni pun pada saya diorang sangat commit, sangat kuat, diorang boleh pergi jauh. Tapi kalau ada lain yang berpotensi juga, kita boleh naik, boleh bergerak jauh bersama, kita boleh buat benda tu. So, kita dah tahu the explanation by Syah, ini adalah setup semua, korang boleh tengok. Kalau Syah main emu ke main, dia puas lah tengok. Tengoklah screen dia besar mana, cuba korang tengok. 32 inci, ini tips main emu. Kalau nak senang main emu, taklah senang. You guys boleh nampak enemy pergerakan semua. Macam you guys selalu main mobile kan? Macam saya boleh nampak orang dekat atas bukit. Main mobile screen kecil tapi mata you guys ni laju. Main emu ini gambar dia besar ni. View you guys memang sedap lah. So macam korang nampak kerusi yang Syah duduk ni. Ni kerusi ni khas tau. Ada lampu dah tunjuk ke? Tunjuk. Lampu yang okay. Nak tengok. Gila jakun people. Jakun lah. Tak lah kan. So Syah, the one and only in Malaysia. Bila dia rasa macam hari tu dia suram je, dia pasang lah. Kita menceriakan. Nanya, kau tengok magic? Macam ni, tekan apa? Tekan kali apa yang kau suka. Wah, guys tengok ni. Ni, kita boleh tekan ikut kali apa kita nak tukar. Stream dia nampak lilak-lilak. Ni biru. Kau jangan tekan sampai remote aku pecah. Berlubang remote aku ready. Agak-agak berapa total kau punya setup untuk stream? 10K ada. Tak tahu saya kat luar.
Sebab CPU saja dah dalam 7. Kirim 32 inci kan boleh dapat dah 1,500-2,000 macam tu. Kerusi 700 and then keyboard. Keyboard dengan barang-barang keyboard pun mahal. Sponsor mouse, Razer. Dia pergi Razer, Razer. Razer, thank you Razer. Ini dah semua setup Syah. Nak tengok lagi sekali ke? Boleh? Sorry kecah, sepah. Kecah tu apa? Kecah, kecah tu macam ni, ais kacang. Ya. Dia all over the place, gitu. Kat tiga ni, tak, saya sangat guna sebab diorang selalu dekat second floor. So tengok tiga ni lah, bila diorang nak workout ke. Anytime kita nak buat video workout ke, diorang nak workout lah. Ha. Whiteboard tau, kita challenge cool sampai muntah hijau. So, Syah, siapa yang buat semua ni? Itulah, kadang-kadang weekend kita nak bagi diorang, make sure diorang bergerak kan. Takkan nak hari-hari jari laju tapi badan tak sehat kan. So kita ajaklah diorang workout, kita buat set-set, diorang pun join ini. So tingkat 3 ni kebanyakan kita orang guna untuk buat konten YouTube ke. Space dia banyak kan, kita boleh buat gym, kita boleh buat tempat studio. Boleh multi-purpose punya space. Tak kalau kita nak pergi tengok facility yang ni? Boleh? Kalau korang nak tahu ni, ni bilik ni bilik kucing. Rumah kucing ni? Sebenarnya kucing ada dua, ada dua ekor. Ni, the one and only one, Shaina Richie punya. Fair lady. Kereta ni bikin car saya, jadi saya sangat-sangat nak drive. Sebab kalau drive dekat jalan Malaysia ni, kalau tak highway, fair lady ni, langgar nanti bumper saya pecah. Jadi saya sangat sayang kereta ni. Saya cuma pakai bila nak pergi jumpa orang-orang yang berbual juta-juta. Okay, so macam kedai, gym, swimming pool semua tu kalau jalan kaki memang jauh. Sebab tu kena naik kereta kejap. Jadi kita amalkan gaya hidup sihat, kena banyak exercise. Tennis court. Sharing FIFA. So, ni tennis court, sebelah dia ada basketball court. So, antara aktiviti yang diorang selalu, antara aktiviti yang selalu sangat budak-budak agent ni buat ialah diorang main basketball. So, you guys tak tahu, diorang ada posisi dalam PUBG kan? Flanker, rusher, support. Dia posisi yang sama main basketball. Kalau Rara kan, dia slam dunk. Boom! Terus goal, chicken. Nah, yang dia yang kotor yang dabbing kan? Sebab Bella kecil, so dia senang je masuk. Dia masuk lengkang keluar. Kalau korang nak tahu, setiap hari Sabtu, Syah akan jadi ikan duyung. Fifa ni siapa? Adik ke siapa? Adik. Fifa ni sebenarnya adik Syah. Mizan tu pun adik Syah. Bersama tak? Sama tapi tak serupa. Plus, saya lagi cantik. Tiba. Kita nak tunjuk apa yang lagi hebat. Syah kata dia paling hebat. Dia paling hebat je. Apa-apa yang ni kan. Shock. Nampak, nampak tak? Nampak tak? Saya setajam. Tengok nampak tadi lompat tadi. Cengatak. Nampak. Boleh lah. Nope. Tak masuk. Nope. Okey, boleh lah. Boleh. Kita dah dekat area pool. Ada dua pool kat sini. Pool kanak-kanak dengan pool dewasa. And then tepinya ada gym. So, pool kanak-kanak ni jom. Diorang tengah cuci pool ni, tukar air. Jadi tak ada air. Tapi tak apalah, I bought you guys tengok tu. Ya, ada gelongso lagi. Ya, ni pool kanak-kanak ada guna. Diorang jenis naik-naik sini kan. Nampak tak macam siapa yang selalu arif? Tengah cuci. So, diorang memang menjaga maintenance kat sini sangat bagus lah. Sebab diorang jarang rajin cuci pool ni air. Gym. So kalau macam barang dekat rumah untuk workout memang ada. Tapi sebab sikit kan, kalau nak lagi better, lagi suka, pergilah kat sini. Korang mesti tak pernah tengok pool kosong kan? Ni jom. Kau tahu berapa besarnya pool ni? Besar gila. Tengok apa? Ni 800 meter ke? Pool. Ni 800 meter. Oh, 800 meter? Gila-gila lah. Selalu orang guna pool ni untuk swimming. Tapi hari ni kita guna pool ni untuk ni. Untuk berlari, untuk YouTube dan berlari. So tu je vlog untuk Gaming House Angel Bosku. Korang jangan lupa subscribe Wadah Boss untuk next Gaming House and juga konten lain. Jangan lupa like and share. And yang paling penting, jangan lupa subscribe to Angel Bosku and support Angel Bosku. Bye-bye.
Jangan lupa subscribe, okey? Wadah pos. Ha, ni lah kucing lagi satu. Ah, tapi yang ni takut orang. Yang tadi bear tu tak takut orang.